Wis pirang tahun ngono. Anak dolanan bocah 5 tahunan ya Mas Bro. Apa urung ana? Nek tangine urung. Paling 4 tahun. Tahun. 4 tahun. Mulanya paling aku tinggal di Jakarta. Ya. Berapa pengen mulai budidaya tani? Mulanya di Jakarta, tapi orang iso tani. Yuk, tani kampung yang dekat. Karena ayo waktu akeh gitu. Iya mas. Jalan waktu akeh neng Bali setahun. Bali semalas balik Jakarta meneng. Biasa orang macet yang Jakarta macet yang pol gas. Nah ini tani. Di dalam waktu akeh itu kan ini bibitan bonnya atau tanggungnya. Tani bonsai. Eh totalis duwe pirang kebun Mas? Ana 5 punjul. Punjul kebun. Nang ana wae jeloro 3. 3 4. Ana alim 4. 5 din. Ana din loro. Pirang iki 4 6. Kali ngendi? Ana alim 4. Walah espira wae. 10. Si barang. Nang banyak mas total 15 ada mana? Ada pak. Ada saudara-saudara 15 kebun bonsai punya nih Mas Tri ya, tersebar nih Banyumas dan Wonosobo, mungkin di Malang juga ada titip-titip, ada titip-titip pohon, ada Jogja nih ya, Jogja orang nih Kediri, Malang. Titip, tu titip nanam bonsai, nanam. Titip bonsai lah. Banjar. Jadi hampir seluruh Jawa punya. Ini Bali lagi mana? Loh, mah sampai Bali tu. Bali titipan bonsai. Nih. Kedepannya kira-kira dunia bonsai meh pandangin jenengan meh kayak apa mas? Seleksi alam. Seleksi alam. Berarti ada titik jenuh. Ada ya pasti ya. Bukan titik jenuh tapi sortiran. Masuk souvenir. Kualitas masuk ya. Masuknya kualitas. Yang bagus ya tambah mahal. Yang tanggung ya mungkin gak lambat. Souvenir malah mungkin bisa lebih nganu lebih laku di pasaran. Laku daripada singkat. Soalnya kan bonsai orang mung kalangan atas dok sih, tidak cuma kalangan atas, menengah ke bawah juga sekarang main. Terus kira-kira 2021 lah ya sih paling cepat. Ini jadi primadona jenis apa bonsainya? Kan jenengan istilahnya kan nganu ini kan masih penjual lah sekarang kan. Nah, kira-kira yang mau laku kalau 2021 ya mungkin masih sama. Sama. Tapi nah 5 tahun yang akan datang ya beda lagi. Ya. Beda lagi, Pak. Biasanya ada impor juga yang, bibit-bibit yang dari luar negeri. Berarti masih sama kayak Sinensis, Loansung. Masih. Kasanting. Ya mesti wis beda lagi. Beda. Pasarannya sih siji meneng ya. Ini bakalan ngono enggak sing timbul Vietnam. Itu yang bakal meledak 2025 masih berapa tahun lagi. Ya satu generasi lagi. Jadi sekarang mending ngegron ya Mas ya. Iya. Ya untuk saya sing ber Vietnam. Terbaru. Apa sih si terbaru sih? Yang jelas ya daun-daun kecil itu. Berarti mikro. Berarti persiapannya nge-ground selama 20 tahun, Mas.
nganune apa profesional di ukuran. Berarti kadang kayak baju ya tren, lagi tren ya apa? Yang bikin nantinya ukuran kecil yang bakaran meledak, soalnya keterbatasan tempat. Oh iya. Tempat kalau ada. Rata-rata. Impor pengiriman kan juga. Lebih simpel ya, gampang. Ya, berarti maksudnya ke souvenir itu lagi. Karena banyak dicintai ibu-ibu lagi ya. Datang petani baru. Petani baru, poni berapa? Monggo Pak Tahal. Mulai ribuan. Gimana? Keron-keronannya aman Pak? Aman. Terkendali. Bentar lagi mulai nyiram sih Bu. Pak Tahal. Curahkan bensin ini. Karena pengaruhnya ya COVID ya. Nggo bonsai. Ya ada nih sedikit ya lah. Ada cuman harganya sing pengaruh. Kopi tetap kopi. Kopi tetap kopi. Pandemik tetap pandemik.